Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk video hari ini, cara memberikan pupuk organik POC cair dari kohe kambing. Dan ini adalah POC kohe kambing yang sudah dibikin sebelumnya. POC kohe kambing ini sudah dipermentasi, sudah aman untuk digunakan ke tanaman. Fungsi dan kegunaan dari POC kambing ini yaitu untuk mempercepat pembentukan batang, akar, dan daun. Yang kedua, membantu rangsangan untuk mengeluarkan tunas baru seperti ini, teman-teman. Yang ketiga, menjadikan media tanam yang subur dan gembur seperti ini untuk membantu menggemburkan media tanam yang sudah lama di dalam pot. Dan yang terakhir, kegunaan POC kohe kambing ini menambah daya tahan tanaman terhadap serangan hama. Cara fermentasi atau membuat POC kohe kambing ini, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya atau di link deskripsi video ini nanti. Cara menggunakan POC kohe kambing ini bisa dikocor, bisa juga disemprotkan ke tanaman. Untuk dosis penggunaannya 1 banding 40 air. Atau jika teman-teman menggunakan 1 gelas aqua ini, teman-teman tambahkan 8 liter air. Di sini saya sudah siapkan 4 liter air. Untuk takaran 4 liter air, saya akan memberikan setengah dari aqua gelas ini. Segini teman-teman, untuk POC ini sudah tidak bau karena sudah difermentasi dan sangat aman digunakan untuk ketanaman. Untuk takaran satu pot ukuran 40 ini, teman-teman bisa berikan 2 atau 3 gayung ini. Selanjutnya untuk penyemprotan, sekian, terima kasih. Saya akan meneruskan untuk pemberian tanaman yang lain. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.